ora ono makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih kecuali iku dadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa dadekno adoh sange Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku sulam Safinah berkali-kali mengingatkan juga sulam Taufik akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan padahal omongan iku dadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis Sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafatkan satu kalimah, dia tidak mengira sama sekali. Tapi kalimah itu mengangkat dia ila a'la iliyin sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak ngira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham ya namung iman mawon ya tapi rapati paham. Sausai kalau ngaji, sausai kalau tambah tua, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saat ini kalau ngerti, sing dadek no parake kalau jenengan teng Allah itu satu kalimat, ya satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Ini rumah Allah tenan ya. Jadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Dan ini kalau gada silsilah ngantos dugi Rasulullah, betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad ya sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyin. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la nopo billiyin.